Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukrulillahi haqqa syukrih, wa salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, wa ala alihi wa ashabihi wa jundih. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita dipertemukan untuk di dalam kajian mengisi bulan Ramadan ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana maksud disyariatkannya ibadah Ramadan, ibadah siam di bulan Ramadan ini dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah. La'allakum tattaqun. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, yang santun, yang benar dan jujur. Qawlan sadida itu perkataan yang baik, benar, santun, dan jujur. Nah, orang yang bertakwa, dilatih dengan siam Ramadan, puasa ini adalah latihan kejujuran. Puasa Ramadan latihan kedisiplinan. Maka sangat tepat kalau Allah mengatakan untuk menyertai sifat-sifat orang yang bertakwa itu adalah jujur, baik, benar, dan santun. Nah, perkataan yang santun, perkataan yang jujur, perkataan yang benar ini Allah mengatakan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Perkataan yang benar, baik, jujur, santun ini akan melahirkan karya-karya. Gerakan tangan, gerakan kaki kita akan menghasilkan karya-karya yang membawa maslahah, membawa manfaat baik bagi hidup diri manusia itu sendiri, sesama manusia dengan yang lain, maupun juga bagi alam semesta ini. Maka kalau para pemimpin kita, baik pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, memiliki sifat dan karakter sebagai seorang yang bertakwa, yaitu berkata jujur, berkata benar, berkata santun, insya Allah akan memberikan kebijakan-kebijakan, memberikan karya-karya yang sangat besar manfaatnya bagi bangsa dan negara dan bagi masyarakat. Maka Allah juga mengatakan efek samping dari itu semuanya adalah juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan diberi kesuksesan yang sangat besar. Nah, mudah-mudahan dengan kita menjalankan siam Ramadan yang disertai keimanan dan ketakwaan itu, meningkat iman takwa kita dan meningkat karya-karya besar yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.